Setelah menjadi sorotan, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membubarkan dan menghentikan seluruh kegiatan Satgasus mulai kemarin. Keberadaan Satgasus dianggap tidak diperlukan lagi. Hal tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di Mako Brimob Polri saat menyampaikan perkembangan penyidikan terhadap tersangka Verdi Sambo. Keberadaan Satgasus yang dibentuk sebelumnya dibubarkan oleh Kapolri dan seluruh kegiatannya dihentikan mulai hari Kamis kemarin karena dianggap tidak diperlukan lagi oleh institusi Polri. Hal tersebut dilakukan setelah Satgasus menjadi sorotan masyarakat karena sempat dipimpin Irjen Verdi Sambo sebelum menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Bahwa menurut pertimbangan daripada pertimbangan staf, ya, untuk efektivitas kinerja organisasi, maka lebih diutamakan atau diberdayakan satker-satker yang menangani berbagai macam kasus permasalahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, itu alasan utamanya. Sehingga kasus dianggap tidak perlu lagi dan diberhentikan mulai dengan hari ini.